Kak Nur Indah Simponi dari Tadis IPA IAIN Kudus. Pada kesempatan kali ini, Kak Simponi bersama ponakan-ponakan kakak dan teman-temannya akan melakukan suatu pekerjaan atau mainan yang berhubungan dengan sains. Sebelumnya, perkenalkan diri ponakan-ponakan kakak dan teman-temannya. Nah, yang ini namanya? Oke, kalau ini namanya? Bidan. Kalau yang ini namanya? Adil. Oke, kalau ini namanya siapa? Oke, daripada kakak-kakak dan adik-adik kepo, yuk kita simak videonya yuk. Nah, adik-adik, teman-teman, selanjutnya kita mempersiapkan bahan yang akan digunakan eksperimen pada kali ini. Yang pertama, kita menyiapkan balon. Tiup balonnya sampai besar ya adik-adik. Meniup balon sampai besar dapat mempermudah percobaan kita nanti. Tetap jangan lupa ujung balon diikat agar CO2 yang terkandung dalam balon tidak keluar atau lepas. Kakak mengakai kertas origami di sini ya, karena anak kecil suka sekali dengan kertas-kertas yang berwarna-warna sehingga dapat menarik perhatian dari anak-anak kecil. Kemudian potong kertas origami menjadi kecil-kecil. Hari ini digunakan untuk membuktikan apakah percobaan yang akan kita lakukan nanti berhasil atau tidak. Setelah selesai memotong kertas origami, langkah selanjutnya yaitu menggosok-gosokkan balon ke kain wool atau rambut. Jika tidak ada kain wool, dapat gunakan rambut. Eits, boleh menggunakan rambut teman, asalkan teman mengizinkan ya. Kalau tidak, teman akan menangis. Kemudian, kita tempelkan balon yang sudah digosok-gosokkan ke rambut teman atau rambut kita ke kertas. Dan kita lihat apakah kertas tersebut menempel pada balon atau tidak. Jika kertas tersebut menempel pada balon, berarti percobaan yang kita lakukan berhasil. Hore! Jika tidak menempel, berarti kemungkinan ada kesalahan yang terjadi. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa kertas tadi dapat tertarik oleh balon? Nah, kertas tadi dapat tertarik oleh balon karena adanya gosokan ke rambut. Gosokan-gosokan ke rambut tadi menghasilkan listrik statis. Nah, listrik statis sendiri diartikan sebagai aliran atau pergerakan elektron, yakni suatu partikel bermuatan negatif yang ditemukan pada setiap atom. Selain itu, terdapat juga adanya perbedaan muatan listrik. Muatan listrik ada dua, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Jika kedua benda saling bergesekan, maka elektron akan ditarik dari suatu benda dan ditempatkan ke benda lain. Hal ini yang menyebabkan tumpukan elektron, sehingga terjadi muatan negatif pada salah satu benda. Hilangnya elektron pada benda yang lain menyebabkan terjadinya muatan positif. Sebagai contohnya yaitu balon yang digosokkan dengan rambut
akan bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif. Muatan yang sama jika didekatkan akan tolak menolak dan muatan yang berbeda akan didekatkan akan tarik menarik. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita melakukan eksperimen balon digosokkan ke rambut, terdapat aliran listrik tertentu. Selain itu terdapat perbedaan muatan listrik. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Saksikan video-video selanjutnya. Salam, salam literasi.